Sementara itu, pemirsa, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Penguatan kerjasama antar lembaga penegakan hukum menjadi perhatian Jaksa Agung dan juga KPK. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendatangi gedung Merah Putih KPK Jumat kemarin. Pertemuan KPK dengan pejabat negara yang baru ini adalah yang ketiga. Usai pertemuan, Jaksa Agung menegaskan penguatan penegakan hukum jadi perhatian kedua institusi. Saya datang dalam rangka untuk silaturahmi dan lebih meningkatkan sinergi. Karena kerjasama kita sudah mulai dari awal, sudah lama, tetapi saya sebagai orang baru, wajib hukumnya saya memperkenalkan diri dan tentunya menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang lalu. Kami bertemu dengan semua jaksa yang ada di KPK yang jumlahnya sekitar 86 orang sekarang ini. Itu salah satunya beliau mengatakan bahwa teman-teman jaksa yang bertugas di KPK itu sebaiknya dipakai sebagai bentuk candra di muka untuk itu agar kalau selesai di KPK bisa menularkan hal-hal yang baik yang ada di kejaksaan. Sebelum Jaksa Agung, KPK juga didatangi Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Menteri Sosial Juliari Batubara hari Senin lalu. Pertemuan antar lembaga membahas komitmen masing-masing institusi dan kementerian untuk bekerja sama dengan lembaga anti rasuah dalam menerapkan pemerintahan yang bersih. Dari Jakarta, tim liputan AINews melaporkan.